Oke, okay, uh, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan berjumpa kembali di materi limit tak hingga di kelas 12 IPA Matematika Minat. Nah, mudah-mudahan uh, materi ini yang merupakan materi lanjutan dari limit trigonometri, nah, kita akan bahas materinya beserta soal-soalnya di sini. Nah, jika tidak ada masalah nanti yang kita temukan dalam penyelesaian soal-soalnya, maka itu sangat-sangat baik untuk kita dalam melanjutkan materi ke depannya. Jadi, Ingat, memahami konsep adalah yang paling utama Konsepnya sama dengan fungsi aljabar Tidak ada perbedaan Nah, jadi kuncinya kalian harus mengingat limit fungsi aljabar di materi kelas 11 mungkin ya. Nah, jadi kita akan bahas secara tuntas di sini. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut di materi ini. Oke, okay, nah kita akan bahas dulu mengenai konsep dasar limit di ketahinggaan. Nah, coba perhatikan di sini ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan belajar bagaimana menyelesaikan limit fungsi di ketahinggaan. Sebelum belajar bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi di ketahingaan, nah, kita kenalan dulu ya sama yang namanya tak hingga. Nah, apa itu yang namanya tak hingga ya? Jadi, kita harus tahu dulu apa itu tak hingga. Nah. Jika kita berbicara tentang definisi ya, nah definisi dari simbol tak hingga atau infinity adalah sebuah konsep abstrak ya. Jadi ini adalah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas. Nah, jadi sini ada namanya tanpa batas ya. Jadi kalau biasanya kalau kita misalnya membeli atau dengan konsep konsep sekarang yang biasanya ada namanya unlimited gitu ya. Unlimited nah, ada juga limitednya itu seperti itu. Jadi tak tak terbatas gitu ya. dan relevan dalam sejumlah bidang terutama matematika dan fisika. Nah, tak hingga biasanya itu diberi dengan simbol seperti ini. Nah, seperti angka 8 tertidur ya. Nah, jadi itu adalah sesuatu Nah, ini adalah sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi uh, itu bukanlah sebuah bilangan. Nah, ingat, jadi tak hingga itu adalah sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, katanya. Jadi, dia lebih besar dari bilangan manapun. Nah, jadi ingat, bahwasannya tak hingga ini bukan bilangan. Jadi, jangan salah, tak hingga itu bukan bilangan dengan kata lain tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga itu dipahami ya tapi ingat ee, bahwasannya lambang ini bukan bilangan artinya itu adalah sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun itu artinya jadi boleh kita nyatakan seperti ini a lebih kecil tak hingga untuk setiap nah ini bacanya yang seperti ini untuk setiap a elemen bilangan real dan tak hingga, bukan elemen bilangan real seperti itu. Oke, okay, paham ya? Nah, itu kira-kira untuk ini. Mudah-mudahan nanti diingat bahwasannya tak hingga ini bukanlah sebuah bilangan, tetapi sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun. Nah, tetapi ingat bahwasannya ini uh, bukan merupakan bilangan. Jangan lupa ya, jadi tak hingga itu bukan bilangan. Ini lambang seperti ini bukan bilangan, oke? Okay? nah, itu artinya sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, seperti itu kira-kira. oke, okay, nah kita lihat dulu di uh, pengertian selanjutnya. ingat, karena uh, tak hingga bukan sebuah bilangan, maka tak hingga itu bukanlah ganjil dan bukanlah genap dan bukan prima. nah, dalam kamus matematika, Carol Porderman definisi tak hinggalah tanpa batas, batas ukuran atau jumlah tidak terbatas, tak ada akhirnya. Nah, jadi si Carol Ponderman ini menyatakan bahwasanya definisi tak hingga itu adalah tanpa batas, batas ukuran atau jumlah tidak terbatas dan tidak ada akhirnya. Nah, di sini uh, kalian harus paham yang namanya definisi. Nah, jadi ingat inilah dasarnya definisinya. Coba kita lihat ya. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval nah a tak hingga maka limit fx x mendekati tak hingga sama dengan l ya jadi ini sama dengan l bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sebarang dekat ke l dengan cara mengambil x yang cukup besar saya ulangi definisi yang pertama. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a koma tak hingga, maka limit f(x) x mendekati tak hingga sama dengan L yang artinya adalah bahwa nilai f(x) dapat dibuat sebarang dekat. Nah, jadi sebarang dekat KL dengan cara mengambil x yang cukup besar. Jadi kita ambillah x-nya misalnya yang besar gitu. Nah itulah dia dari definisinya. Nah itu dipahami ya. Kemudian di dalam pengerjaan uh, limit tak hingga ini uh, bisa di, diselesaikan dengan tiga cara. Nah ini jadi cara menyelesaikan limit di ketak hingga ini bisa kita bagi dalam tiga cara. Yang pertama adalah substitusi langsung, ya. Kemudian membagi dengan pangkat tertinggi, ya. Kemudian merasionalkan penyebut. Nah, ini yang penting. Jadi, ingat, ada tiga tadi: substitusi langsung, membagi dengan pangkat tertinggi, merasionalkan dengan penyebut. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas dua saja, ya, masih yang ini. Nah, jadi. Uh, sebagai materi yang perlu kalian ingat di prasyarat di sini adalah uh, Kalian harus ingat kembali bagaimana cara merasionalkan penyebut nantinya ya Jadi harus diingat itu Nah kalau yang ini kita hanya fokus mengingat limit fungsi aljabar saja Artinya dengan mengganti ya Jadi tidak ada masalah kalau menggunakan ini Menyelesaikan dengan substitusi langsung Uh, kemudian membagi dengan pangkat tertinggi, apalagi dengan substitusi langsung, udah biasa kan? Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Nah, perhatikan ya di sini. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu metode substitusi langsung. Nah, dalam metode substitusi langsung, ya, ingat untuk menentukan atau menyelesaikan limit fungsi. Di hingga itu sangat mudah, ya sama halnya dengan limit fungsi aljabar. Jadi tidak ada perbedaannya, yakni dengan mengganti langsung nilai x-nya, nilai x-nya atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal seperti berikut. Nah, jadi kan biasanya kan gini, limit f(x) x mendekati a. Nah, ini bacanya x mendekati a sama dengan f(a). Nah itu sebenarnya. Jadi ini kita ganti x-nya mendekati a ini berarti jadi x sama dengan a sehingga ini berubah menjadi a makanya jadi fa paham ya Nah jadi berlaku juga ini untuk uh, limit fungsi di tak hingga ketika x-nya mendekati tak hingga maka x-nya kita rubah menjadi tak hingga Jadi ini kita ganti jadi tak hingga sepertinya ada jadinya ini gitu Jadi kita hanya mengganti seperti itu paham ya Nah oke okay. nah itulah dia untuk metode langsung ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal kita ganti. Nah, kita akan coba uh, membahas contoh soalnya ya. Kita lihat di sini contoh soalnya. Oke, nah coba lihat di sini soalnya kan ada. Nah, ini lihat. Limit 4x kuadrat dikurang 3x mendekati tak hingga sama dengan berapa. Nah, kan. Jadi di sini kita coba jawab ya kan. Nah, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita ganti aja. Nah, berarti limit ya kan? 4x kuadrat dikurang 3x mendekati tak hingga, berarti x-nya uh, itu berarti sama dengan tak hingga kan gitu. Nah, berarti jadi 4 kali tak hingga pangkat 2 dikurang 3. Nah, jadi kalau ingat kalau tak hingga kuadrat itulah tak hingga dikurang 3. Empat dikali tak hingga berarti tak hingga dikurang tiga. Nah, tak hingga dikurang tiga adalah tak hingga gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah tak hingga, paham ya? Nah, jadi seperti itu, jadi tinggal kita ganti. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, apalagi misalnya contoh kalau saya tambahkan ini misalnya gini: ki, nah ini. Seperti ini misalnya, nah ini bagaimana, limit 2x kuadrat tambah 3x ya, uh, sama dengan dimana x nya mendekati tak hingga ya sudah kita tinggal gantikan, 2 kali tak hingga pangkat 2 tambah 3 kali tak hingga, nah 2 kali tak hingga kuadrat itu berarti 2 kali tak hingga, tambah 3 tak hingga, nah perhatikan, uh, jangan salah 2 kali tak hingga, tambah 3 tak hingga. Ah, mungkin ada yang buat jadi 5 tak hingga ya, 5 tak hingga. Nah, jadi di sini bagusan 2 tak hingga ya. Jadi 2 tak hingga, dua kali tak hingga itu adalah tak hingga tambah 3 kali tak hingga adalah tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga bukan jadi 2 tak hingga ya, jangan salah. 2 tak hingga tapi adalah tak hingga seperti itu. Jadi bukan jadi gini, ah, enggak salah ya. Nah, jadi jawabannya adalah tak hingga oke okay, atau kalau misalnya dikalikan lagi nanti sebenarnya dua kali tak ingat toh juga dia tak ingat katanya jadi bagusan kita fokus aja tak ingat tambah tak ingat ya tak ingat ya oke okay. nah itulah dia untuk contoh dengan menggunakan metode uh, substitusi langsung ya oke okay, kita uh, langsung ke cara yang kedua ya Oke, kita masuk di cara yang kedua ya. Nah, di sini ada namanya membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini untuk konsep ini, uh, kalian harus ingat yang namanya teorema, dan ini penting. Nah, di sini apa yang teoremanya yang harus kalian pahami, jika R lebih besar dari 0 adalah bilangan rasional, maka ingat limit seper x pangkat. Eh, seper x pangkat r, x mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah nol. Ini harus diingat, jadi jangan lupa teorema ini, jika r lebih besar nol, adalah bilangan rasional, maka limit seper x pangkat r, x mendekati tak hingga, itu hasilnya adalah nol. Jadi, misalnya seperti ini nih, gitu ya, kita buat misalnya nih. Jadi limit contohkan seper X pangkat 3 X mendekati tak hingga Maka ini jawabannya ya 0 gitu Kemudian lagi limit contohkan uh, seper X pangkat 10 X mendekati tak hingga Ya jawabannya berarti 0 juga gitu Oke paham ya Nah jadi seperti itu dia Nah kalau misalnya nanti seperti ini limit x uh, di sini 30 per x pangkat 10 misalnya x mendekati hingga ya udah kan bisa kita begini 30 kali limit 1 per x pangkat 10 x mendekati tak hingga artinya 30 kali 0 maka jawabannya adalah 0 seperti itu paham ya Oke itu dia untuk uh, pemahamannya jadi konsep ini haruslah kalian ingat limit seper x pangkat rx mendekati tak hingga sama dengan 0 untuk r lebih besar 0 yang merupakan bilangan rasional. Nah, untuk lebih memahaminya kita akan langsung lihat soalnya di sini ya. Oke, kita langsung lihat dulu soalnya ini soal nomor 2 ya. Limit 6x pangkat 3 tambah 4x ditambah 6 per 4x kuadrat tambah 2x pangkat 3 dikurang 3x per x pangkat sehingga jadi caranya adalah nah kita lihat di sini uh, kan tadi membagi dengan pangkat tertinggi maka uh, kalian harus melihat pada pembilang mana yang merupakan pangkat tertingginya pangkat tertinggi di pembilang itu adalah x pangkat 3 sedangkan di penyebut juga x pangkat 3 ya karena ini ada x pangkat 3 pangkat 1 pangkat 0 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 1. Jadi yang tertinggi itu adalah x pangkat 3. Maka eh, kalian harus membagi ya membaginya dengan eh, pangkat tertinggi masing-masing ya masing-masing dia masing-masing seperti ini misalnya 6x pangkat 3 per x pangkat 3. Paham ya? tambah 4X per X pangkat 3, tambah 6 per X pangkat 3, 4X kuadrat per X pangkat 3, ditambah 2X pangkat 3 per X pangkat 3, eh, dikurang 3X per X pangkat 3, seperti itu. Nah ini boleh kita buat menjadi limit, ya kan? Nah ini, ini kan jadi kalau kita coret kan jadinya gimana? Nah kita lihat di sini, ini kalau kita coret, Berarti kan jadi, eh uh, ayo jadi berapa itu? Jadi 6 ya kan? Jadi 6 ditambah ini kalau kita coret berarti sini apa? 4 per x kuadrat ditambah 6 per x pangkat 3. Nah ini jadinya kalau kita coret berarti 4 per x ya? Ditambah ini kita coret jadi 2 ditambah ini tadi tambah. Dikurang ya dikurang, oke sorry dikurang Ini dikurang uh, dikurang dengan Ini coret berarti 3 per x kuadrat Nah jadi kalau kita ikuti dengan pola yang tadi Yang sebelumnya berarti ini kan jadinya uh, Limit ya kan K ini jadi 6 Ini kan jadi uh, 0 ya Karena lebih tinggi di, di sini kan tadi kan ada, ada konsepnya limit seper x pangka R, x mendekati tak hingga maka jawabannya adalah 0 jadi ini 0 kemudian ini juga 0 yang ini 0 tambah 2 kurang 0 maka 6 dibagi 2 berarti jawabannya 3 gitu paham ya jadi jawabannya adalah 3 seperti itu nah kemudian kalau kita lihat lagi di soal yang berikutnya kita perhatikan di soal nomor 2 ya kita lihat soal nomor 2 tadi udah kita lihat soal berikutnya nomor 3 nah soal nomor 3 gimana nah caranya sama kita ikutkan di sini coba cek pangkat tertinggi berapa di sini adalah pangkat 2 sedangkan di sini juga pangkat 2 maka langsung aja limit ya kan nah kita lihat 3 x kuadrat kurang 6 x tambah 1 per 2 kurang 5 x dikurang 6 x kuadrat nah ini langsung aja Berarti kan kita buat jadi 3X kuadrat per X kuadrat, nah kita dibagi. 6X per X kuadrat tambah seper X kuadrat, jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi. 2 per X kuadrat dikurang 5X per X kuadrat, kurang 6X kuadrat per X kuadrat, seperti itu. Nah, jadi tinggal kita coret aja. Nah, ini dengan ini habis, ini dengan ini tinggal 1. Nah, jadi sama dengan uh, di sini, sorry limitnya hilang pula kan. Nah ini limit x mendekat ini, ini 3, oke, okay. di sini kurang 6 per x, ditambah dengan 1x kuadrat, ini 2x kuadrat, dikurang 5 per x, dikurang 6, jadi ini berarti 3 kurang 0, tambah 0 per 0, ini berapa nih, ini kurang 0, kurang 6. Jadi 3 dibagi min 6 sama dengan min setengah seperti itu. Jadi gampang kan? Nah seperti itulah caranya. Nah itu untuk soal yang kedua ya. Tapi ini bagian dari soal ketiga. Nah selanjutnya kita cek lagi soal yang keempat. Nah kita cek dulu. Nah ini coba perhatikan soal yang keempat. Limit 3x kuadrat dikurang 4x tambah 6 per 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x x mendekati tak hingga. Nah ini kita coba jawab kembali. Nah cek di sini ini pangkat tertinggi berapa? Pangkat 2 ya kan? Sedangkan di sini adalah pangkat 3 ya. Nah ini adalah pangkat 3. Nah jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi tertinggi jelas adalah pangkat 3. Nah ini kita bagi dengan ini. Ah gini ya. Kurang 4x per x pangkat 3 tambah 6 per X pangkat 3. Yang ini, Pak X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat per X pangkat 3. Kemudian di sini kurang 3X per X pangkat 3. Nah, jadi ini limit X mendekati tak hingga. Jadinya, berarti ini kan jadi 3 per X kurang 4X per X kuadrat tambah 6 per X pangkat 3. Ini 4, ini kurang 2 per X pangkat, eh 2 per X ya. Nah, dikurang 3 per X kuadrat. Nah, sesuai dengan teorema tadi, maka ini jelas adalah 0 kurang 0 tambah 0 per 4 kurang 0 kurang 0. Jadi 0 dibagi 4 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, bisa ya. Nah, itu dia. Kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Soal yang kelima. Ya, soal yang kelima. Kita lihat. Nah, di sini perhatikan nomor 5 ini. Nah, limit 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 3X pangkat 5 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang 4. Nah, kita cek di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Sedangkan di sini pangkat 3. Maka kita akan coba jawab. Nah, masing-masing di pembilang dan di penyebut kita bagi dengan pangkat 5. Jadi limit X-nya, dah ini berarti 2X pangkat 3... 4x kuadrat tambah 3x pangkat 5 per x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 4 karena yang tertinggi adalah pangkat 5 berarti masing-masing kita bagi nih jadinya 2x pangkat 3 per x pangkat 5 kurang 4x kuadrat per x pangkat 5 tambah 3x pangkat 5 per x pangkat 5 x pangkat 3 per x pangkat 5 2x kuadrat per x pangkat 5 kurang 4 per x pangkat 5 jadi ini langsung kita buat limit ya kan nah ini jadi e, 2 per x pangkat 2 kurang 4 per x pangkat 3 tambah 3 per ini seper x pangkat 2 2 per x pangkat 3 kurang 4 per x pangkat 5 ini jadi 0 0 3 0 0 0 berarti 3 bagi 0 berarti tak ter hingga. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Nah jadi 3 bagi 0 itu kan tak hingga. Nah jadi demikianlah caranya. Mudah-mudahan kalian semua paham cara menyelesaikan limit tak hingga dengan metode langsung, baik dengan metode membagi dengan pangkat tertinggi. Terima kasih. Semoga bisa menjadi bahan kalian nanti lanjut di topik selanjutnya. Terima kasih. 올림픽이네.